Ini sama Muntun disuruh nostalgia Guardian Elf apa gimana ini guys? Halo? Cow Diki bikin duit. Sup, sup apa yang ngagetin? Subscribe. Ini sama Muntun disuruh nostalgia Guardian Elf apa gimana ini guys? Halo? Halo? Ada Mia, ada Beleric, ada Eudora. Bisa sih beli itu. Oke. Kita tetap bikin duit ya, karena ada Erudisio, minimal minimal dapat 1 gold, menang ataupun kalah. Oke. Moskov Dragon Altar, Bang. Moskov Dragon Altar enggak tuh. Oke, 20 gold, I'll take it. 20 gold nambah dari Erudisio. Gua udah subrek karena subrek itu gratis. Mantap, Bro. Kill 3 Eva bagus enggak? Ah, enggak sesuai sama playstyleku aja. Bagus sih, tetap bagus. Cobain gue bom 6 Empire. Mungkin besok ya jadwal kontennya 6 Empire ya. Udah direkam kok. Mungkin besok. Kalau nggak besok ya lusa. Lihat aja jadwal nge-upnya kapan ya. Pokoknya udah ada jadwal nge-up video sampai minggu depan masih ada kok udah. Penonton setia, gua sub. Wih, mantap. Mantap, Bro. Oke, mantap, cow. Good. Wah, kedua dari belakang. 90-nya banyak ternyata yang di bawah 90. Hadiah hiburan. Hadiah hiburannya apa nih? Cleomort. Oh, ada yang ngambil hero. Dapat salah satu. Nggak nolak. Beleric pakai itu, guys. Oke, kayaknya ini direstui main Guardian Elf nih. Kayaknya. Kayaknya. Tapi nggak tahu. Akai belum nongol. Ya, juga baru satu. Oh, Akai langsung nongol, direstui. Kalau nggak Guardian Elf, Guardian Summoner ya. Goodbye, Fail. Goodbye, Fail. Betul. Akai masuk. Ganti Aurora. Akai pakai NOD. Johnny pakai sepatu. Good. Alright. Alright. Guardian Summoner sepertinya. Antara Guardian Summoner atau Guardian Elf yang pakai Summoner 2. Kalau yang pakai Summoner 2 itu biasanya Summonernya Digi karena Guardian, satunya adalah Vexana karena dia goyang TikTok. Feeling good lah kasut. Wis, feeling good lah kasut enggak tuh. Ini ngeroll nggak ya? Nah ini pertanyaan bagus. Ngeroll apa enggak? Apa ngeroll di 6? Pilih gue ngeroll di 6 ya. Kalau mau main Guardian Summoner. Roll satu kali. Satu kali aja. I can hit you and let you die in a mile away. Would you like to have a drink with me? Oke, sepertinya Guardian Elf it is. Ya udah kangen pakai Estes, Karina. Habis ntar kapan hari ya udah jadi jarang dimainin. Cow sama Digi bikin duit terus ya. Makanya nggak belum dimasukin dulu 3 elfnya. Nanti habisnya creep round. Habisnya creep round cownya akan keluar. Eudora masuk ya. Eudora masuk. Jadi elfnya aktif. Nah, ada Mia, ada Beleric sama ada Eudora. Habis creep round aja. Roll satu kali. Eudora nggak jadi masuk, antri sama Karina, Bro. Mohon maaf. Oke.
Berarti Mia masuk, Karina masuk, mungkin yang istirahat Johnny dulu istirahat, Johnny ya, Johnny istirahat supaya kita bisa tetap bikin duit. Itu ide yang gak jelek sih sebenarnya. Item damage buat Mia. Tapi ada magic lifesteal juga. Wah, ini restu. Kalau ini namanya si restu, guys. Nah, restu ya kalau ini ya. Oke, kalau dua di luar dulu, ini sisi dalam. Bikin duit codiki. Roll di 6 nggak? Roll kayaknya. Cari Akai, cari Mia. Oh, tapi juga mau nyari fake sana sih. Jangan-jangan roll di 7 aja kalau gitu. Halo, Bang Abe. Ya, nggak subrek pasti nggak nyadar, Bang, wis. Kemarin-kemarin live-nya di mana? Aku live selalu di sini terus kok. Kemarin-kemarin sempat ada itu ya, RTO, server YouTube ya, lagi ada bermasalah. Jadi sempat nggak ngedetect di beranda. Live dari jam berapa lu? Di deskripsi ada, bro. Tiap hari selalu on time ya. Where do you think you're going? Wah. Ngerol, kok jadi enak ngerol kalau gini. Jangan terjebak, jangan terjebak. Kita mau 6 elf, 3 guardian di 8 dulu supaya Eva aktif. Berarti next round kita mau naik, habis itu nyicil naik ke 8 supaya agak murah ya. Jangan, jangan, jangan ngerol, jangan ngerol. Patu mana belum pindah sampean. Berarti kalau gitu nggak jadi main summoner guys. Johnny-nya nggak usah ya, nggak dapet-dapet. Nanti kalau dapet vexan aja baru kita pertimbangkan masuk apa enggak. Oke. Waduh, kalahnya sama AB lagi. Sakit ya, minusnya sama AB ya. Emang sakit sih, Mia-nya udah dapet. Udah dapet. Yeah, boy. Oke. Kok baru bilang sakit Mianya udah dapat 5 biji tapi nggak dimasukin. Tapi nggak ngeroll di 6. Oke, berarti kita diem aja. Nyicil ini naik levelnya murah. Habis naik levelnya murah, kita akan naik. Kita cuma butuh 1 kristal MM guys. 1 kristal MM ya, bisa jadi 6 elf 3 MM. Atau kristal assassin juga boleh karena ada Karina Selena. Nanti salah satu aja kristalnya yang dapat apa ya. Supaya nanti satunya bisa diisi SS, jadi nggak harus pakai Karina Selena. Biasanya Selenanya nggak pakai kalau nggak main elf assassin. Jadi satunya tetap SS. Oke, kalau gini berarti Mianya nggak dijual dulu. Tapi kalau di 8 mau cari Mia juga udah sulit. Pusing, serba pusing. Pengen jadiin Eva-nya dulu soalnya ini. Serba pusing. Apa Eudora yang dibuang nantinya? Kristal nggak ada kristal. Atom damage buat Mia atau buat Irital nanti? Coba sih dibuang, tenang. Coba sih dibuang. Itu udah pasti. Soalnya aku ngomong di 8 kan, 3 guardian 6 elf. Itu kan hitungannya udah pas. Gak ada cow-nya itu memang betul. Tapi kan belum 8, makanya cow-nya belum dibuang gitu loh. Digi-digi nggak usah deh, nanti giginya mau dibuang ganti. Mau dibuang ganti Mino. Atau Akai dibuang ganti Mino. Akai bisa dibuang ganti Mino. Karena nggak deket ke bintang 3 ya, daripada digi ya. Harapanku sih habis script run kita udah bisa naik guys, harapannya ya. Dan masih hidup. Kalau udah mau meninggoy, misalnya ini minusnya banyak, kita next round naik. Tapi kalau belum mau meninggoy, ya tahan dulu satu round. Oke, okay. Next round sekala-kalanya nggak mungkin minus 46 lah. Berarti tahan dulu. Kita habis script round soalnya bayarnya cuma 24.
Lalu kita ngeroll 1-2 kali lah next round paling enggak. Oke, Akai dibuang udah pasti, Diggy jadi, Mia jadi. Roll 1. Nice. Good, di 8 juga ningkatin chance kita dapat Irithel ya. Habis gini, habis creep round Chou-nya akan dibuang. Tenang. Chou dibuang, Irithel masuk, Selena masuk. Jadi dulu 6 elf, MM-nya belum jadi. Moga-moga dapat kristal MM atau kristal assassin salah satu. Kristal MM deh, soalnya Mia-nya udah mau bintang 3 ya. Kalau bisa sih idealnya sama Beleric. Beleric ini mana sih dari tadi Beleric ya? Enggak ada yang main Guardian Elf lagi loh. Loh kan? Beleric-nya enggak ada satupun loh selain yang ini. Mana Beleric? Pedes canginya, canginya jangan jurus lagi. Aduh. Coba bak tembus dikit. Script round kita akan naik full roll di 8. Dah. Naik ke 9. Oh, Mia nice. You can't run from my arrow. Ah, cukup. Dapat ya dapat, enggak dapat ya enggak dapat. Roll di 8 aja, ningkatin chance dapat Irithel, dapat Estes. Estes mungkin bisa gantiin Eudora sih. Eudora kalau enggak ada pasangannya jelek juga ya. Mending Karina Selena nanti kita bisa dapat kristal assassin ataupun kristal MM bisa dimanfaatkan soalnya tengah-tengah. Iya. Nanti kalau dapat Estes Eudoranya kita buang, guys. Tak nolak. Ya, enggak. Untuk lo device. Learned a lot from here. My tiger has been with me many years. Where do you think you're going? Oke, jadi Mia ternyata masih dikasih sama Muntun. Masih dikasih sama Muntun, guys. Karina cepet jurus, mana Karina? Lu ngetank. Eva aktif. Eva aktif. Estes jadi masuk Estes tapi belum punya buku. Enggak apa-apa, sepatu udah cukup kok buat Estes. Buat elf-nya ya, buat support juga. Beleric akhirnya. Digi satu digi, guys. Nice banget. Sumber damage dipisah. Agak renggang. Ini loncat. Oke, okay, good. Okay. Mulai stabil, boys. Makanya Eva begitu aktif, elf-elf kita yang tadinya empuk-empuk leto-leto ini ya, tiba-tiba jadi keras dikit gitu. Mantap. Kita mulai berjatuhan korban ya. Enak main sinergi yang gak rebutan sama orang-orang rebutan Dragon Altar, rebutan Empire, terserah lu. Karina. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Kapasitas dapat nggak? Kalau bawa ada yang mati, kapasitas dapat bisa masukin link, guys. Jadi damage-nya bisa yahut ya. Terus nanti MM ketiganya dari kristal MM, harapannya gitu. Makanya tadi nggak jadi masukin itu, guys. Nggak jadi masukin Vexana itu alasannya itu ya. Karena kita udah tahu kalau naik pun dapat kapasitas pun kita akan masukin antara Link atau MM satu lagi. MM satu lagi mungkin Cloudy kalau nggak dapat kristalnya. Tapi harapannya sih dapat kristal biar efisien masuknya, guys. Mianya di belakang galak. Wah, tapi nggak ngangkat. Masih nggak ngangkat. Kayak ini salah satu mati karena mereka bunuh-bunuhan. Apakah kita bisa dua terbawah? Dapatnya 2, 2, 4. Oh, nggak bisa. Kurang satu, bro. Kurang satu.
kapasitas. Kalau enggak dapat kapasitas di style MM, enggak nolak. Dapat dong. Dapat, berarti linknya masuk dulu. Nyari kristal MM di Fatebox. Eh kok Fatebox, script round. Linknya masuk, asasinya aktif ya. Lumayan, not bad. Jadi bisa fokus ngeroll udah. One fatal blow is more than enough. Nah, level lagi terlalu mahal, harus kristal. Kalau nggak kristal nggak dapat MM ya udah. Why does the moon seem so warm to me? Estes belum kelihatan. Ada apa gerangan? Estes? Udah ditungguin loh, suruh gantiin Eudora itu loh. Eudora udah capek ya. Udah lelah, dia nggak ditemenin. Karena elementalis cuma satu, fungsinya apa coba ya? Mending support. Oke, oke, aman MMR, 3 besar. 3 besar malah, nice. MMR aman. Good. Raisan Eudora lagi. Diki! Ah. Ya, tinggal nunggu SS-nya bintang 2. Ah, sekarang aja lah. Sinergi supportnya butuh soalnya. Support ini, itu ya. Ada sinerginya. Nambah attack sama magic. Attack sama magic defense, sorry. Nambah attack by 20%, physical and magic defense 15%. Nice. Nice. Banget nice-nya. 6 Empire. Estes manis Minotaur. Supaya kai. Mino. Magic Lifesteal. Itu. Itu. Mino sekarang udah diganti ya. Yang di Magic Chest dia Magic Damage. Jadi bisa Magic Lifesteal guys. Oke, informasinya sudah menyebar yang kita bisa. Kristal MM. One time. Kristal MM. Kristal MM. Udah. Gak minta aneh-aneh. Kristal MM. Yang kristal MM nanti gue kasih ke link. You know what's cooking. You know what's cooking. You know what's cooking. You know what's cooking. Boo. Mana link? MM aktif, Mia semakin sakit, Mia dikasih item. Mantul betul, mantul. Roll. Estes manis, satu Mino bintang 2, Link bintang 2. Nggak nolak. Oke, ngeroll aja, 24. Oke, boys. Satu Belric, satu Selena. Nggak dapat. Next round kita all in. Yes! Ini ada lompatin assassin, masih lumayan ada rose gold meteor ya. Jadi nggak langsung meninggoy. Nice, ini salah satu saling bunuh ya. Ini udah, kalau kita kalah sekali, udah langsung habis, jadi mending all in aja, all in, all in. Ini nggak mungkin sampai feedback berikutnya kok, ini gamenya bisa berakhir next round soalnya ya. Selena, satu Belleric dari awal. Ya ampun Belleric. Kemana aja, bro Belleric? Bro? Halo? Muntun emang suka bercanda ya. Lucu loh Muntun ini. Jutaan orang gak nyadar kalau tombol like dan subscribe itu gratis. Lu nyadar gak? Aduh, gatotnya buku sepatu langsung jurus dong.
langsung cu. Oke. Oh, Minonya enggak kaleng-kaleng, ultinya satu peta. Wih, Gucci. Mana kan netizen? Netizen yang tadi gua waktu mulai kalah-kalah, udah fix kalah nih, udah fix kalah nih. Mana 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 yang tadi komen kayak gitu mana? Halo? Udah fix juara terakhir pakai combo di nerf, salahnya sendiri. Halo? Halo? Darah belum nol tuh belum mati, guys. Dibilangin kok. Balerinya numpang menang.